Setiap dikasih apa suruh jagain anak. Masya Allah. Habis khataman Quran, di tarawihnya udah tarawih terakhir guys, besok lebaran. Oh iya Najib. Jendot di mana sih? Di Ka'bah. Oh deket Ka'bah kemarin ya. Pas kemarin lagi tawaf terus ditutup jalannya, jadi enak kejedot karena rame banget orangnya ya. Sakit enggak kejedotnya? Masa sih? Coba lihat udah sembuh belum tapi? Coba dilihat dulu, benjol enggak? Enggak. Enggak benjol? Benjol. Kamu udah sembuh? Udah. Nah, udah sembuh ya. Kamu minum, yaudah minum dulu deh biar sembuh ya. Enggak, enggak. Udah minum papa. Kenapa? Sembuh. Sembuh, papa. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin sih kamu? Siapa yang ngajarin ngomong kembung? Dan nah, kabar lagi mau. Benjol ntar. Gak apa-apa kan sekali doang pak. Tadi papa kesini loh, tuh Ka'bah kan, tuh lihat ya, rame banget loh. Nih lihat ya, papa ke Ka'bah tuh. Tuh kan. Tuh kan, papa ke Ka'bah cium Ka'bahnya, ngoh gitu cium. Iya papa masuk ke situ di Ka'bah. Tuh kan papa pegang Ka'bahnya, cium. Cium Ka'bah ingin ngoh. Ka'bahnya dicium aja sama papa. Masya Allah guys, itu tadi pagi gak sempat nge-vlog itu, kita langsung ke Ka'bah. Bisa gitu, maksudnya ini manusia sebanyak ini sekarang ya. Ya alhamdulillah, bukan jadi saya doang malah lagi pengen Jiel, Hilman juga bisa. Atau lagi rezekinya sih ya, di antara manusia sebanyak ini dengan masuk ke world record. Masuk ya akhirnya masuk Ka'bah dengan Ramadan teramai. Apa-apa, kita aja kan, minum obat kan. Ini dia care banget kalau saya sakit. Lagi lihat saya Ka'bah, sangkain saya sakit gigi, bukan itu lagi nangis guys. Mau sakit gigi. Iya bapak nangis soalnya sayang sama Ka'bah, kis. Itu kan ini rumahnya Allah kalau Ka'bah. Alhamdulillah ya guys, tadi itu kita bangun jam 8 pagi. Jam 7 pagi, kita dari bawah. Tapi emang diniatin bang, pengen ke Hajar Aswad. Iya emang niatin. Bapak nangis. Iya nangis. Nih, saya sempat cium dua kali, mau ketiga gak tega karena orang rame banget.
Ini sempat gak optimis sama waktu dia ngeliat rusuk kenapa soalnya pas udah ketengah. Tapi kayak rasanya air mata. Nana juga. Oh iya, Nana juga. Oh Nana juga cium papa. Pokoknya beruntung banget lah kita Ramadan tahun ini bisa kesini. Kian banyak orang bisa cium Ka'bah, terus bisa cium pintu Multazam. Insyaallah bisa doa langsung depan situ. Bapak Anis. Iya Bapak Anis. Jadi sebelum vlog ini semua berlanjut, kita masuk ke dari pagi kita udah jalan juga mulai ngevlog lagi sampai ke malam yang luar biasa ini. Tarawih terakhir di bulan Ramadan. Let's go. Jadi kita hari ini akan buka puasa langsung di kamar. Kita dari kemarin gak pernah buka puasa di kamar. Ini akan pertama kali di kamar, tapi kamar bunda di Hermansyah. Jadi kita akan kumpul di sana untuk membawa makanan sebanyak-banyaknya ke perut kita. Masya Allah guys. Wahai sayangku, mohon maafkan aku. Nah, kita mau cari parfum dulu. Kuat? Kuat banget. You have a rose? Kenapa nah? Takut sama siapa? Takut kayak kakek. Kenapa kayak kakeknya? Diapain emang sama kakek-kakek? Dicium. Dicium pakai kakek. Soalnya nah lucu ya. Tapi kalau di sini budayanya gitu, tiap anak kecil dicium, dicolek. Ya. Ya, kalau di Indonesia nggak biasa ketemu orang asing diciumin. Ya, tiap negara kan budayanya beda-beda ya. Udah pernah jadi orang tua tiba-tiba anaknya dicium sih. Gimana ya guys ya? Borong parfum untuk karyawan. Let's go. Pilih. Kita sujud syukur man. Masya Allah. Ya Allah. Tolong ngomong anak aku memilih parfum. Ah, nggak mau. Setiap dikasih apa suruh jagain anak. Ya udah deh. Nenek jatuh. Jatuh juga. Oke. Mama indah inginnya sama papa. Enak nggak baunya bu, parfumnya? Enak. Coba bu, cium. Enak parfumnya. Suka, boleh. Nah mau parfum itu beli. Ntar, punya mama dulu. Mau beli emang? Beli parfum apa? Itu nih. Mau beli parfum ini? Mau berapa? Berapa parfum maunya? Mau oh, ini, kalau mau orang yang benar-benar kayak Arab yang strong banget. Kuatnya bisa 6 hari. Enggak, ini apok sih. Kalau yang lihat ini. Enaknya oud-nya tuh oud-oud seger gitu loh bang. Ini, tapi oud seger gak lama. Sehari, one day. Iya, yang gede enak nih, one day. Iya. Kalau oud yang kayak gini, 6 hari bos. Masa kita ganti baju 6 hari? 150. Ini kalau ini paling mahal. Ini tapi enggak, ini 400. Pokoknya ini semakin pekat baunya. Kalau tadi mah nyarinya yang agak wangi oudnya, itu dia enggak tahannya. Paling 2 hari, sehari 2 hari. Tapi kalau oud yang kayak tadi tuh yang saya semprot, 6 hari, tuh coba baju ini masih nempel. Thank you Mister Sukron. Ini ada Quran
dari masa ke semasa kan? Udah jauh. 19.308. Ini 132 tahun yang lalu. Wow. Ini masya Allah banget sih, beda-beda. 300 tahun lalu. 331 tahun yang lalu. Ini masih bagus ya. 145 tahun yang lalu. Allah. Quran. Nggak, di dalam, Tuh, lihat bisa langsung ngaji di sini kalau aku tuh. Kan kelemahannya satu doang. Apa? Jauh. Sama nggak ada mallnya. Jadi setiap hotel ada kelebihan kekurangannya guys. Iya itu. Cuman kalau mau misalnya mau cari makanan kayak ke mall gitu. Ah, itu. Berarti itu doang. Di sini restoran semua, nggak ada mallnya. Jangan. Aca, Nono Aca. Bunda ini. Bolehnya duduk doang Aca. Ih Aca marahin. Gak boleh Aca. Boleh, duduk aja. Bisa puasa atau batasa? Enggak, puasa. Boleh, aku juga gak sahur. Tapi Arsya makan malam-malam. Ya Arsya kuat loh gak sahur. Pernah liat lah. Gemes banget ya, gemes banget. Iya, gak usah apa. Eh, aku nahan aja. Malu kakak. Iya takut malam ini malam ganjil loh. Iya. Masya Allah. Iya boleh. Alhamdulillah kita buka di sini. Udah azan guys. Hotelnya Bunda tuh. Ya kan? Kalau ini udah. Amin. Jangan lupa amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat berbuka puasa semua. Selamat berbuka puasa Aminah. Ini buka aja baby. Oh baby juga buka puasa. Masya Allah. Udah pada buka dulu guys. Lanjut videonya guys. Guys, ayo maju ambil. Oh, enak bawahnya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita akan pesta kambing. Nah, di malam 29, Masya Allah, kita pesta kambing. Ini wajib sampai habis ya. Satu, ini dua. Oh, yang kecil. Oh, ini kegedean. Yaudah, itu aja yang kecil ya. Satu, dua. Semal gitu kayak adek. Ya, adek semal, liat papa gitu.
Nah, gitu. Lihat ini, jangan cemberut gitu. Senyum. Anyun. Oh, enggak mau ngomong. Oke. Oh, enggak bagus. Enggak bagus ya? Senyum. Senyum aja, senyum. Iya, gitu. Aduh, oh, pinter banget sih, Kak. Iya, abis ini Omi mau kasih apel. Abis ini kita makan apel, oke? Oke. Sama jagung. Jagungnya susah nyari, nanti Omi mencari ya. Di mana? Al... Tadi apa sih? Bindaud. Ya. Kalau di sini ada Indomaret. Gak ada Indomaret, di sini Bindaud. Bindaud adanya apa? Bin? Da? Al Bindaud. Bindaud. Kayak gimana, Kak? Ah. Lagu apa? Lagu mama. Oke. Hari-hari lagu mama. Mama, tapi di apa lama-lama? Coba ya kita nyanyi ya. Iya. Bareng-bareng ya. Iya. Oke, kita setel lagu mama, oke? Maaf, apa judul, Kak? Maaf. Maaf lahir batin. Bukan gitu. Nah, gitu. Bukan gitu. Nyanyi ya. Ada ini Om Syah udah tahu belum ada Aminanya tahu gitu. Harus tahu dong. Namina. Nih. Nyanyi ya tapi ya kalau nyanyi dimatiin ya. Nih. Kasih tahu ada Amina nih. Punya ya. Nyanyi dong. Nyanyi indah soal. Papa,